Sekali bagi saya Launister personally minyak. Bila kita bawa contohnya macam kita daripada KL, kalau kita nak pergi ke utara, first kali kita dah risau dah mana kita nak berhenti isi minyak. Selalunya kita akan berhenti dekat Tapah. Itu kalau kita berembat lah. Kalau kita behave bawa, kita boleh sampai ke Simpang Bulai. Kalau lagi slow, kita boleh sampai ke Sungai Perak. Spot bike ni memang masalah. So, kalau macam motor yang tangki yang besar, mungkin dia boleh terus sampai ke gurun, tak ada masalah. So satu kereta motor ni saya boleh kata minyak dia is typical 900cc punya motor. Kalau kita buka memang dia telan. Kalau kita bawa slow, dia boleh tahan. Saya dah try daripada Penang balik ke KL. Daripada Penang saya isi minyak full sampai 90 masih ada lagi 3 bar. 3 bar saya rasa boleh remain lagi dalam maybe 80 km. Saya terus lagi perjalanan sampai ke KL, masih lagi remaining 3 bar. Itu maintain speed dalam 150 to 180. Suspension dia memang excellent. Walaupun dia all-in, tapi dia serap untuk yang waras, bukan macam sport bike. Saya boleh bawa sampai malam. Kalau nak terus perjalanan berapa jauh pun tak ada masalah. Daripada Kelantan nak pergi ke Penang, saya lalu Tasik Bandar, Grip, Kulim. Jalan dia memang super. So kalau kita bawa motor touring, bila kita jumpa jalan macam tu, tak boleh nak layan lah tengok kan. Tapi bila kita on super sport, boleh layan. Ducati beritahu sepatutnya dia datang dengan pannier, dengan tank bag. Tapi saya tak dapat bawa, saya hanya dapat bawa tank bag. Tank bag pun saya punya. So lebih kurang lah shape dia. So the best part bila bawa tadi tu, handle dia tak rendah sangat. Kalau rendah sangat selalunya bila super bike, bila ada tank bag besar macam ni, badan kita akan sangkut macam ni. So macam ni tadi just nice. Lepas tu kita boleh rehat sikit macam ni tadi. Seolah-olah macam nak tidur. Ada orang yang kata motor ni it looks like panigale. Depan dia cantik, tepi dia cantik, belakang dia aje orang kata slack macam motor, bukan motor sport bike. Sepatutnya they are expecting buat macam bentuk tajam macam tu, macam panigale lah. I don't know why this is Ducati punya decision, tapi personally saya rasa motor ni dia buat 3 area. Dia ada ciri-ciri sport bike weekend ride, dia ada ciri-ciri untuk daily use, dia ada ciri-ciri untuk touring, seat empuk. Bila kita nak ada pannier letak dekat tepi motor ni, kalau bentuk panigale tiba-tiba ada bag, tak rhyme lah, tak kena. Mungkin sebab tu dibuat bentuk macam ni, bila kita masuk bag, dia nampak ada bentuk touring. Ada... Kita sekarang berada di Bukit Jelutong. Tadi daripada Kota Ramsara, ambil motor satu lagi. Kita sekejap lagi nak tukar satu lagi motor. Okay Zul, terima kasih. Siapa nak rap apa ni motor, ni orang dia. Nanti saya cerita lagi. Tadi selepas tol yang menghala pergi ke KLIA, saya terpaksa tunggu Cik Mat. Dia punya tali bag terputus. Setakat ni saya terpaksa bawa dua bag. Satu bag depan ni adalah untuk saya punya camera punya tools. Ini pakaian saya. Setakat ni tak ada masalah, everything smooth. Hujan sepanjang hari, ngam-ngam hujan berhenti. Kita pun bertolak, alhamdulillah cuaca sangat sejuk, nyaman, best. Lepas ni kita nak pergi tukar motor pula. Kita nak pergi ambil motor lain. Saya rasa itu Cik Mat dah sampai dah. Kita sekarang sedang isi minyak di Salat Tinggi. Kita dah jumpa orang yang pertama sekali. Dah tahu kan pasal kami punya trip ni kan? Tak, dah apa. Apa komen? Sekarang kita berada di Salat Tinggi, kita ada buat percaturan sikit. Kita hantar motor ni, kita ambil motor ni pula. Kita tukar beg ni, kita pakai beg ni. Oh yo, sama lah. Wow, saya ada signature lagi. Sama lah kita. Cuba kita posing sikit. Sama. Macam Riz? Eh, lawa kan? This is existing customer Ducati. Dia ada 2 biji Ducati. Dia ada ni, satu lagi dia ada Diabel. So ni tambah satu lagi lah. Ni berapa ni? Harga dia? Harga dia 90 plus. Okay, sekarang kita dah tukar motor. Macam motor ni? Laju. Laju kan? Laju. Ok,
Okey, tapi jangan laju, kita slow hari ni. Kita sekarang baru sampai perhentian Pagoh. Minyak tinggal banyak ni. Ini last kali kita isi masa dekat Salak Tinggi. Ni awak orang mana? Saya Sarawak. Orang Sarawak. Cina Cemat. Hari pertama macam mana? Hari pertama cabar rasanya. Baru separuh. Baru separuh. Belum komplit lagi. Baru separuh. Mana tanya bawa apa lah. Motor ni bukan untuk bawa long distance lah. Ni motor perang. Ini yang untuk sepatutnya long distance. Kita dalam perjalanan menuju ke Keluang sekarang ni. Nanti kita update balik. Kita dah sampai Keluang. Penat nak tidur. Kita tidur dulu, esok baru kita cerita. So kita punya plan sepatutnya kita proceed ke Mersing, tak berjaya. So kita kena bermalam di... Oh, kalau kita... So kita kena apa ni, separate lah. Dua bilik. Tak apalah, ambil dua bilik je lah. Yong, you tak takut hantu kan? Ini Yong, by the way. Dia akan ambil ambil gambar nanti. Fotografer. Dan biker juga. Boleh tahan ni, laju ni. Saya parking sini boleh? InsyaAllah lah. Saya tolak tu ke dalam. Oh, memang cantik lah. Kalau kata handle tu, klik tu dah sesuai lah. Tapi betul. Kita nak ke Kelantan tau. So daripada sini Keluang pergi ke Mersing 1 jam setengah sampai. Dia cuma jalan dia lebih bang. Oh, jalan ada satu, tak ada jalan lain? Ada tapi jauh lah. Okey. Jauh dekat 2 jam pusing. Dia pusing jauh belakang. Jalan lama lah. Jalan lama. Dia jalan. Tapi kena be careful lah sebab malam jalan dangerous kan. Ada bikers yang layan dekat sana tak? Macam selalu kita, macam kita dekat KL, kita layan dekat Genting, dekat Bukit Tinggi. Macam tu macam, tapi dia tak ada naik bukit. Okey. Just... memang ada orang layan jugaklah corner tu kan. Orang Malaysia ni pantang ada corner dia memang nak layan. Dia sana memang lintas gajah memang suka-suka. Wah, masa bila gajah selalu lintas? Siang lah biasa. Okey. Oh, adventure betul ni. Hopefully boleh tengok gajah esok, kita ambil video. Ya, ambil gambar. Pukul 2:30 pagi tak tidur lagi. Esok pagi nak keluar lagi. Apa yang boleh kita buat lagi? Apa lagi? Tidurlah. Cik Mat penat tadi. Kesian Cik Mat. Bag terjatuh tu sedih. Sedih sayu. Macam-macam cerita. Yong tunggu kita lama tadi. Okay. So how expensive is this camera? This one is actually free from the competition. Wow. The reason I tried 3 tahun. You win the competition? Yeah, the Sony Photo Awards. So what's the price? This camera is A7 II. What? The A7 Mark II. Okay. Sony. So what's the price? The price is the camera and they fly me to London. No, I mean how much? This one is around, I think 6,000. 6,000 just the body only? Yeah, just body. What about the lens? The lens, I just got this for this project. Okay. It's around 2K. So tomorrow, wow. Mata bangun dulu. Selamat pagi, kita akan memulakan perjalanan daripada Keluang ke Mersing. Cik Mak dah ready, Yong dah ready, ada follower dah datang. Helmet ni saya try. Okay, best sebab helmet baru kan. Visor dia clear, jalan nampak jelas. Tengah cuci-cuci tu pun saya tahu ada benda ni. Saya pun tak tahu, nasib baik saya tahu sekarang. Kita dah balik baru tahu kan, memang rugi. Sama. Kan? Mari kita tengok. Okay. Yang ni fighter jetnya. Okay. Tapi helmet ni semalam berapa limit dia? 150 je. 150. Kalau tidak, waktu bergegar dah. Waktu buka. Yang helmet okey. Ini helmet dah lama. Sponsor lah. By Geo. Tengok mata dia. Macam HP4 punya mata. S1000 punya mata. Hei, sini. S1000. Kita ada dua follower sebab kita masa singkat. Harap lepas ni Mersing ramailah. Terima kasih sudi datang. Dapat masuk video ni. Nampak pesanan apa? Ya? Nampak pesanan? Komen pesanan tu. Semoga perjalanan Abang Waizu and the gang selamat. Amin. Terima kasih. Apa pendapat tengok motor tu? Macam mana komen? Hati cair. Cantik. Allah mak tak boleh ambil tu. Dia kata tu lagi cantik sebab ini dah well known. Orang dah tahu dah sebab saya bawa motor ni. Dalam video saya orang semua memang tahu pasal motor ni. Sampai lalat pun suka tengok motor ni tengok. Young in action. Okay. So apa pendapat tengok motor ni? Boleh tinggal satu tau untuk kita. Tinggal satu ni? Haa, tinggal satu untuk kita. Permintaan orang Keluang ni dahsyat lah. Minta satu. Bawa pergi Anyai. Apa yang rumah pun tak apalah. Apa nama tadi?
Fitri nak update sikit pasal jalan kat Mersing. Ha, jalan kat Mersing. Tinggi lah kau. Aku nak tinggikan kamera ke kau nak rendahkan diri? Okey. Ha, baru tu nak update jalan dekat Mersing tu. Okay. Ha, jalan dia boleh lain corner lagi tapi corner dia, dia terus lekuk gitu. So agak bahaya jugalah. Dalam corner ada lekuk-lekuk. Ha, okay. Ada rekah-rekahan sikit. Nanti boleh jadi rodeo macam tu. Ha, rodeo gitu. Macam dekat apa ni, Pos Betau. Pos Betau apa ni, permulaan jalannya tu corner-corner dia berlekuk lembut. Selain pada tu apa lagi? Gajah ada tak? Tapi kalau gajah jarang lah. Tapi kalau haiwan biasa macam... Haiwan biasa banyak melintas? Ha, okey. Tapi jalan dia agak kecil sikit lah. Okey. Jalan lama kan? Ha, jalan lama. Okey Fitri, terima kasih. Kau dah update. Sama. So dia nak bawa ni? Dia bawa. Oh, okey. Lesen ada? So macam saya cakap, trip ni adalah trip bekerja lah. Kita ambil gambar dan ambil video. Tapi nasib baik hari ni cuaca alhamdulillah. Doakan sampai macam ni lah cuaca sampai akhir perjalanan kita hari ni. Okay Mak? Okay. Bang, mana bang? Okay, tak nampak. Cantik. Berapa cc? 937. Dekat satu. Dekat 1000 cc. Kita berhenti sekejap dekat sini ambil gambar. Cantik eh jalan ni. View ladang nenas. Johor ni memang popular dengan ladang nenas. Tengok pokok.